mundur 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 loncat ya x. Loncat X. Loncat dan tinggi. Alhamdulillah, udah azan asar. Oh iya, Ajupi lagi ngapain ya? Ajupi, ayo sholat dulu. Udah azan tuh. Oh ibu, iya ya. Ajupri hampir lupa sholat gara-gara keasikan main game. Iya, cepetan. Sholat kan gak lama, nanti terusin lagi main gamenya, ya. Ibu, tapi temenin Ajupri sholat, ya kan Ajupri masih belajar. Bukannya ibu gak mau nemenin, tapi ini dede kasihan dari tadi belum bobo. Ajupri sholat sendiri dulu aja ya. Kan ada Olex Mat Sajadah. Oh iya ya, kan ada Olex Mat Sajadah. Iya, ibu beliin itu sengaja biar Ajupi lebih mudah belajar sholatnya. Oh ya udah deh, Ajupi mau sholat dulu, tapi nyimpan sajadahnya di mana? Tuh, sajadahnya ibu simpan di lemari. Oh, di lemari ini. Loh kok sajadah oleknya beda sama yang kemarin, Bu? Itu surprise buat Ajupi yang udah rajin belajar sholat. Ini olek smart sajadah 2. Oh, olek smart sajadah 2. Ajupi jadi pengen nyoba langsung, udah gak sabar jadinya. Ya udah, ayo cobain sajadah barunya. Uduk dulu ah. Ada buku panduan gerakan dan bacaan sholat juga. Gimana ya sajadahnya? Wow, gede. Begini. Kita bukan dulu ya. Wow. Wow, ini. Oh. Sajadahnya bagus banget. Cobain ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada kompas buat nunjukin kiblatnya juga. Jadi gampang deh. Sekarang waktunya sholat asar. Sholat asar adalah sholat wajib yang terdiri dari 4 rakaat. Dilakukan setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada. Ajupi udah belum ya sholatnya? Majid, assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai ya sholatnya? Iya Bu, alhamdulillah udah selesai sholatnya. Tapi Ajupi belum berdoa kan? Ayo berdoa dulu, doain dede juga ya. Oh iya ya Bu, mau berdoa dulu buat semuanya. Doa adalah bacaan yang diucapkan untuk memohon sesuatu kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan.
Tekan lagi tombol ini untuk mendengarkan bacaan doa sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Gimana Ajupi oleh smart sajadahnya? Bu, oleh smart sajadahnya makin keren ya? Iya dong, oleh smart sajadah 2 ini pastinya lebih baik. Mau tahu? Yuk Ibu jelasin. Nah, yang membedakan oleh smart sajadah 2 ini ada 2 versi bacaan sholatnya. Dengan iftitah yang pertama Allahu Akbar Kabiro, yang kedua Allahumma Baid Baini. Kita cobain ya. Mulai versi 1 dengan bacaan iftitah Allahu Akbar Kabiro. Mulai versi 2 dengan bacaan iftitah Allahumma Baid Baini. Wow. Kemudian desain dan audionya berbahasa Indonesia. Juga ada penjelasan dan autoplay, 5 sholat wajib, 16 sholat sunnah, dan sholat jamak dalam 2 versi. Wah, terus apa lagi Bu? Nah, yang bikin lebih keren dari smart sajadah 2 ini ada miniatur masjidnya di depan sajadah. Ini berfungsi sebagai speaker suara. Juga dilengkapi dengan kompas untuk menentukan arah kiblat. Dan dilengkapi dengan gambar gerakan sholat yang lampunya akan menyala sesuai gerakan. Dan dilengkapi dengan penghitung rakaat sholat. Serta alasnya anti-slip juga. Wow, makin bagus ya Bu oleh sajadahnya. Iya dong, tersedia dalam 4 warna juga. Ada sky blue, blossom pink, green mint, dan violet purple. Nah, buat teman-teman yang pengen beli Olex Smart Sajadah 2, bisa lihat toko online-nya di deskripsi video ini ya. Ayo teman-teman, beli Olex Smart Sajadah 2!